Ih, Will, sini deh. Aku mau cerita tahu sama kamu. Mau cerita apa, Will? Aku tuh lagi kesel. Kamu kenapa kesel kayak gitu? Aku tuh lagi sebel banget sama papaku. Kau pernah gak sih udah dapet nilai bagus, tapi dibandingin sama anak lain yang dapet nilai lebih bagus? Ih, iya benar banget. Makanya aku kesel sama si Finka. Dia kan juara satu di kelas. Karena dia, aku dianggap sama mamaku kurang pintar. Padahal kan aku udah belajar. Hai semuanya, kalian bicarain tentang apa sih? Ini dia si Finka dateng. Hai Finka, kita lagi ngomongin tentang teman orang tua kita yang suka ngebandingin kita sama anak lain. Tapi kalau kamu gak mungkin dibandingin, kamu kan udah juara satu di kelas. Hah? Siapa yang bilang? Aku juga sering dibanding-bandingkan. Hah? Dibandingin sama siapa? Sama kakakku. Setiap kali papa dan mama selalu bilang, kakakmu saat seumur kamu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, jadinya sebel deh. Iya, andai aja kita bisa ungkapin perasaan kita ke mereka. Bisa kok, ayo kita tunjukin apa yang kita rasain. Dibandingkan, aku memang tak sepintar teman kelasku. Aku memang tak sebaik anak-anak pendeta. Aku mungkin tak seberbakat kakak adikku. Kasihlah aku mama, bimbing aku papa, ini aku. Hai dengar hatiku, sangat pedih saat dibandingkan dengan orang lain. Hey, hey, hey. Jika nilaiku jelek atau baju kotor, mama langsung bilang, kamu gak kayak anak orang lain ya? Aku memang tak sengalem saudara sepupu. Aku memang tak selucu anak-anak tetangga. Aku mungkin tak seberbakat kakak adikku. Sekali dengan papa dan mama, aku sungguh ingin membanggakan kalian. Tapi mungkin semuanya masihlah tak cukup. Maafilah nilai jelek, maafilah baju kotor. Kasihlah aku mama, bimbing aku papa, ini aku. Wah, lega ya setelah menyanyi. Siapa bilang hanya orang besar yang punya masalah? Kita juga punya masalah. Iya, masalahnya besar lagi. Iya, ya udah yuk, sekarang kita pulang. Ya udah yuk. Well, aku. Semua orang pikir aku baik-baik saja, tapi sebenarnya aku kesepian. Aku merasa aku gak punya teman yang benar-benar ngerti dan menerima aku apa adanya. Seandainya aja ada orang yang mau mengerti keadaanku sekarang. Yeah.
kamu kok pulang malam lagi? Kenapa sih gak bisa lebih cepat pulangnya? Ah, udah lama, kamu kan tahu kerjaan di kantor tuh banyak. Mana bisa saya pulang cepat? Udah, gue udah capek. Capek? Aku yang lebih capek. Setiap pagi, aku mesti bangun pagi. Hah? Mesti masak, nyuci, beberes rumah, ngurusin anak. Belum lagi mesti ngadapin mama kamu yang bawelnya minta ampun. Padahal dia gak apa-ngapain lu. Di rumah tiap hari cuman kerjanya nonton, makan tinggal makan. Masih bisa-bisanya ngomenin aku. Ntar lantainya belum masih kotor lah, cucian gak bersih lah. Sebenarnya aku ini menantu atau pembantu sih? Kamu kan udah kenal mamaku sejak lama. Dia memang begitu orangnya. Udah cuekin aja. Ngomong sih enak ya. Ntar giliran aku cuekin, aku dibilang menantu kurang ajar lagi. Lagian, mana janji kamu? Kamu bilang kita tinggal di sini cuma sementara. Buktinya, udah 10 tahun kita gak pindah-pindah. Berisik! Ini udah malam tau. Kok kamu Miriam, kebangun? Sorry, kamu kok jadi kebangun gara-gara papi ya? Yuk, tidur lagi. Besok kan mesti sekolah pagi. Ya, tidur lagi. Nyin lo le chứ anyong o pie no. Mu chu ja mung le. Sang ja a het ne. Kiệu yu an nhon. An jan bong o. Anak Thai le ya, yu ka thin ya. Sang nyap sang kung nyap li teo le ya, chu moi choi ji ka le o. Bên chị cái gì chị chạy nhìn đi vụ khảo Hãy dù thông chỉ ăn trời cô Chị phun xương khôn thì đơn sợ Khi chị sẽ dù chị tình thông chỉ xương bò kì lại khôn ngại Chị cả con ơ Anh à Ô mê chị mô mãi xin Vụ xin mô mãi hồ à Anh xương khôn gì xên à Thì chú em ngại Chị tèo bà nà đò lì à lo lấy gì nhóc mà lấy chị bà nà đó chín tay nó tên có thành có nhìn ơ bộ kỳ lỗi ơ bà chị bà nà đó không sao hô đi xong khi vô chạp hà hi không to thì nhóc mà lấy chị bà nà đó nó hỏi con tên nó tên có âm hắn cái xu phí xuống lỗi lùi vã mò lỗi vã chị chi liệu nghỉ xong mô biên ồ, nhìn hát chị cá lò lè. Cái chiến à hò, lâu cái ôi à, nay cái cô thay, nhà chiến ăn thay hay mò. Nhà ôi hẳn cô thay à, mình tỏ à. Mô biên, lô cụ nhà nhì con ấy. Nhà ôi xong chi ưng chồng con xùi, chi ưng xong nhà ôi mô bán chân chồng. Ăn hột. Masa tua, masa yang tak dapat dihindari. Marah roh menamis, anak panjang hari. Oh anakku mampu walusaku kenyamu Menggawakan masukku aku menyayangimu
hanya yang menemani. Ini rasanya nyeri dari kepada indah kaki. Xin yêu thương mà cho anh chơi mụ là hai. Eh, halo. Pagi. Pagi. Apa kabar, Ken? Ya, baik. Gimana kabar kamu dan anak-anak? Anak-anak baik ya. Tapi biasalah. Saya enggak ngerti dunia mereka sekarang. Oh, namanya juga anak-anak. Iya. Istri kamu gimana? Istri baik. Cuman ya paling kadang-kadang cekcok kecil ya, namanya keluarga ya. Betul, Pak. Mungkin karena kita masih tinggal di rumah orang tua kali. Ya, gitulah. Yang putus asa, Pak. Percaya deh Pak, segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini semua udah merupakan rencana kasih Yesus. Terus berdoa aja Pak, pasti akan indah pada waktunya deh. Iya, makasih nih buat supportnya. Iya. Oh iya, minggu lalu temen yang dikenalin ke saya tuh. Oh, kok Herman? Ah iya dia. Kenapa saya tuh? Saya dapat project dari dia. Ya lumayan lah, buat nambah-nambah keuangan ya. Iya, senang saya bisa bantu kamu. Iya. Ya semoga bisa jadi pemasukan yang lebih baik lah. Bisa jadi berkat juga buat kamu. Saya salut liat engkau loh. Saya tahu beratnya ngurus keluarga dan pekerjaan. Tapi engkau bisa kerjakan itu dan masih mau meluangkan waktu untuk banyak kegiatan gereja. Wah, kalau saya sih sepertinya udah nyerah saya dari dulu. Enggak juga lah Pak. Ya semua orang-orang itu kan bukannya bagian pelayanan itu bukannya yang tidak mempunyai waktu itu loh, pergumulan juga mereka bisa membagi waktu, contohnya seperti saya gitu. Saya juga mempunyai pergumulan, juga banyak kesibukan, tapi saya tahu Tuhan Yesus itu tuh baik untuk saya, di dalam kehidupan saya itu nyata gitu. Jadinya saya meluangkan waktu saya untuk membagi waktu yang terbaik untuk kembali melayani dia. Percaya deh Pak, sampai kapanpun kalau kita gak mau berusaha, gak mau membagi waktu kita yang terbaik untuk melayani, bakal banyak alasan-alasan deh Pak untuk tidak mau melayani. Maka dari itu ya jadi saya meluangkan waktu saya yang terbaik gitu ya. Padahal pada nyatanya kalau kita udah mulai melayani pasti kita diberi kesanggupan deh Pak, percaya deh. Oh gitu ya. Ya memang sih sering ada yang nawarin ya, cuman saya waktu itu pikir, aduh urusan keluarga aja saya belum benar, mau pelayanan kayaknya gimana gitu. Jadi tapi, cobalah Pak. Ya, harus saya coba perbaiki deh. Dan kalau ada tawaran lagi mungkin, saya coba kerjakan. Iya. Wah. Saya coba ikut terlibat deh. Wah, senang saya dengarnya Pak. Nanti saya bisa kabarin Pak Hanafi deh kalau ke Bapak mau bergabung dengan kita. Iya. Oh iya. Ya. Saya mesti pulang dulu ya. Oh oke. Ya, yuk. Ya duluan ya. Hati-hati ya. Ya, bye. Min? Gimana kabarnya? Pagi. Duduk. Oke, yuk. Oh iya kok, saya punya kabar gembira loh. Apa itu? Itu, tadi saya ada ketemu sama Om Kenny. Aha. Dia mau bergabung dengan kita di dalam pelayanan. Oh iya? Yang bener aja lu, Min. Itu orang, udah setahun ini tau gak? Saya coba ajak terus untuk ikut dalam pelayanan kita, gak pernah mau dia. Saya tuh sampai bingung udah. Coba bayangkan, bagaimana gereja kita ini mau diregenerasi? Orang yang di bawah kita ini pada ogah diajak untuk pelayanan. Tapi dia ini kok Pak bilang sendiri sama saya tadi kalau dia mau ikut pelayanan sama kita. Itu juga tanpa paksaan dari saya kok. Gitu ya? Iya. Gimana caranya kamu ngajak dia sampai akhirnya dia bisa mau untuk aja dalam pelayanan kita ini? Ya, saya coba berteman dengan dia. Terus saya juga sering mendengar pergumulan-pergumulan dia lah Pak.
Terus saya juga berusaha menjadi berkat kecil buat dia gitu loh, mensupport dia. Ya syukur-syukurnya dia punya niat sendiri gitu loh untuk ikut bergabung di dalam pelayanan. Benar Min, benar. Waduh, saya sampai malu ini. Selama ini saya tuh menganggap regenerasi itu suatu tugas. Jadi orang harus ada sekarang juga. Ya, karena tugas yang ada kan harus ada yang mengerjakannya kan. Iya betul. Sehingga seringkali waktu saya ngajak orang untuk terlibat pelayanan, iya, kesannya tuh jadi agak memaksa gitu loh. Padahal seharusnya kan kita jadi berkat dulu, iya, bagi betul, mereka tak, ya. Kita lebih sering ya sharing tentang kehidupan kita lah gitu, iya, ya. Betul, betul. Dengan sendirinya mereka pasti akan mau ikut dalam pelayanan ya. Iya, benar, ini Pak. Ide bagus nih, kita harus terapkan dalam tim kita. Iya. Wah. Min, ini udah malam, saya pulang dulu ya. Oke. Saya juga mau pulang juga. Yeah.